Ya, terima kasih dalam apa? Dalam bantuan ni. Terima kasih banyak-banyak bantu saya. Syukur alhamdulillah kan. Dapat bantuan, kasih. Tak kerja dah 3 bulan. Kerja kantin tutup. Tak kerja. Sekolah tutup. Terima kasihlah sebab bagi bantuan ni. Memang dapat meringankan beban kami lah. Duduk sini waktu-waktu macam ni. Alhamdulillah ni sesi kedua kita bersama rakan-rakan kita ya di JPJ yang sudi membantu. Pasal kita nak mengedar pun masalah juga, bukannya mudah. Nak kenderaan, nak edar, nak buat anggota nak anggotanya. Jadi kita bersyukur kita dapat buat sesuatu dengan bantuan JPJ. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Ketua Pengarah yang memudahkan urusan dan Datuk Lokman dan semua tim-tim Tuan Zaki semua sekali untuk mengedarkan barangan ini untuk diberi kepada orang yang memerlukan kawasan inilah. Yayasan Patriot Negara Persatuan Pengguna Islam buat bersama untuk memberi sedikit kemudahan. Kita nak bagi banyak pun tak mampu. Tapi saya nak ambil kesempatan ini juga nak mengucapkan terima kasih pada penderma-penderma. Pasal kita pun bukan nyari duit. Kita pun menguruskan resources saja. Orang bagi RM5 tapi dah dapat, maknanya dicampur-campur tu banyak lah. So benda-benda yang macam ni lah yang kita harap masyarakat terus membantu. Kerana sikit merengan pun kadang-kadang dapat menyampai kan. Pasal orang kadang ada yang dah 3 hari tak makan. Jadi itulah kita harap perkara ini boleh diteruskan. Dan setakat ini pun saya rasa dah lebih 100 ribu lah. Dan semua sekali lah. Dan kita ada lagi nak mencari lebih kurang 150,000 lagi. Jadi itulah kita harap rakyat Malaysia dapat teruskan. Ya. Sama-sama, pasal dia sikit tu, sikit jadi banyak, itu yang dapat membantu. Peranan untuk memberitahu masyarakat bahawa kami juga bersama-sama dengan persatuan dalam memberikan sumbangan kepada masyarakat terkesan. Jadi JPJ ini bukanlah sahaja untuk tujuan penguatkuasaan, tetapi dalam masa yang sama kami juga ingin mendekati masyarakat dan apa ni sebagai usaha untuk mendekat masyarakat dengan JPJ. So usaha ini saya sangat apa ni berterima kasihlah dengan persatuan yang memberi peluang pada kami untuk bersama-sama dalam mendekatkan apa ni JPJ dengan masyarakat. So saya harap perkara ini kita dapat lanjutkan lagi selagi ada pandemik, selagi ada masyarakat terkesan, selagi kami boleh bekerjasama, insya-Allah kami akan bersama-sama untuk meringankan beban di samping kita mendekatkan diri dengan masyarakat supaya kami lebih selesa bekerjasama di masa akan datang. Buat masa ini memang kita ada moratorium untuk apa ni pembaruan lesen sehingga September. Jadi tetapi untuk tujuan keselamatan jangan kita lupa insurans itu penting. Dalam apa penggunaan kereta mungkin lesen kenderaan ini memang ada moratorium. Tetapi saya juga diingatkan bagi keselamatan pemandu sendiri dan juga orang ramai yang terlibat dalam apa ni pengguna jalan raya, insurans ini wajib. Jadi kami tidak dapat untuk memberikan apa-apa moratorium tentang insurans kerana ialah merupakan satu peruntukan yang memberi perlindungan kepada semua. Jadi untuk lesen dan juga lesen kenderaan, ya kita ada moratorium sehingga September. Moratorium kita lewatkan untuk pembaruan. Ya. Dan mungkin kalau ada tambahan lagi pada 31 September nanti kita akan kaji semula.